Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, ini remote dari AC Panasonic 2PK. Nah, yang tombol kuning ini berfungsi untuk off, on. Nah, tombol biru ini adalah tombol e-auto. Nah, yang bawahnya ini tombol mode. Nah, ini bisa di mode auto, cool atau dingin. Nah, yang ini dry, yang bawah ini. Dry ini dingin kering. Nah, yang tombol ini untuk menaikkan temperatur. Nah, yang bawah ini untuk menurunkan temperatur. Nah, ini fan speed atau kecepatan kipas. Nah, kalau yang ini auto, ini 1, ini 3, nah, ini 5. Kecepatan dari AC Panasonic 2PK ini bisa sampai 5 speed. Nah, ini tombol untuk air swing yang bisa bergerak ke atas, ke bawah, manual atau otomatis. Nah, yang tombol biru ini untuk mengeset timer. AC Panasonic ini bisa menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan settingan. Nah, di video saya kali ini saya akan membongkar rahasia dari AC Panasonic 2PK. Nah, untuk mengetahui rahasia dari AC Panasonic 2PK ini, kita harus memasukkan steker ini ke dalam stop kontak. Nah, kita nyalakan lewat saklarnya ini. Nah, motor swing sudah menutup. Nah, ini kita menyalakan AC Panasonic ini. Posisi cool, suhu 20 derajat. Nah, ini kipasnya ini 5. Nah, rahasia dari AC Panasonic 2PK ini adalah dia ini ampernya 8 ampere. 8 kali 220. Nah, sekitar 1600-an. Sementara tekanan balik dari AC Panasonic 2PK ini adalah 150 PSI. R32 tekanannya ini 150 PSI. Nah, sementara panas dari AC Panasonic 2PK ini adalah 45,2 derajat Celcius. Oh, rasanya kalau di depan AC ini panas sekali sobat semua. Nah, ternyata kita sudah tahu rahasia dari AC Panasonic 2PK ini. Nah, ini pipa yang 1/4 ini sudah mulai berembun. Nah, yang pipa 3, yang pipa setengah ini juga, berarti AC sudah mulai dingin. Nah, ini sekarang kita ini mencoba AC 2PK ini posisi nyala. Nah, ini pada setelan remote ini kita setel 20 derajat. Nah, AC Panasonic 2PK itu dia kalau menyala powernya menyala hijau. Nah, kalau tombol e-auto ini kita nyalakan, nah, lampu indikator e-auto juga akan menyala. Kalau kita tombol sekali lagi, nah, dia akan mati.
Nah, sementara ini suhu yang keluar dari blower indoor ini 18,8 derajat Celcius. Sangat dingin sekali sobat semua. AC 2PK ini. Sekarang ruangan ini sudah dingin, sejuk, dan nyaman. Semakin lama ini suhu dingin yang keluar dari indoor ini sudah mulai turun. Nah, sekarang dia turun di 17,9 derajat Celcius. Nah, sekarang sobat semua sudah tahu ya rahasia dari AC Panasonic 2PK ini.